Matikan DHCP. Save setting. Wish. Servernya. Misalkan servernya ini mau kita kasih 192.168 13.1 124 lah ya. Berarti yang ini 192.168 13.254 misalkan. Address-nya. Desktop kita kasih IP addressnya dulu 192.168.12.1 karena nggak ada router jadi kita gateway-nya di kosong. Service kita setting di HCP-nya on, default gateway-nya kosong nih, mulainya 10 jangan, cuman 2 IP. Jadi nanti yang ini dapatnya 10.13.10, ini 13.12. Kalau kita sudah kita setting wireless server, servernya diklik physical, matikan dulu ya. Nah ini nih, tarik ke bawah, terus yang ini tarik ke atas, nyalakan lagi, coba ini sama nih si A. Dari atas nyalakan laptop, oke kita lihat IP addressnya berubah ya, 192.192.168.13.1. Service DHCP on 10 2 unit save, kita matikan DHCP nya 13.254, DHCP nya disable dulu ya, save setting. Kalau sudah kita close, cek cek cek, oke 13.254 13.1 13.254 CA diklik desktop, oh sudah ya, sudah otomatis dapat 13.10. Yang ini 13.11. Beres, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Gitu aja. Maaf gak bisa keras-keras. Soalnya lagi ada successful. 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 Oke, terima kasih.